Ajang pencarian bakat e-sport Indonesia pertama dalam permainan Free Fire. Woo! Dan yang luar biasa, gak cuman playernya, tapi hadiahnya ratusan juta rupiah. E-sport Star Indonesia Season 3 sudah tayang. Gamenya kali ini Free Fire dan gua adalah coach di situ juga. Jadi kalian jangan lupa nonton, dan sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe ke channel YouTube GTV. Like, share juga, komen juga ke teman-teman kalian biar seru. Jangan lupa untuk nonton Esports Star Indonesia Season 3 setiap hari Jumat hanya di GTV. Halo pemirsa Indonesia, selamat malam and welcome to Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style. Bersama saya Ananda Omes. Dan juga ku Sabila Aprilia, dan pastinya di Esports Star Indonesia Season yang ketiga Battle in Style ini telah kembali untuk menghibur para pemirsa GTV dan juga Survivor dimanapun kalian berada. Yes, dan betul sekali Sabila, karena Esports Star Indonesia Season 3 kali ini benar-benar berbeda dari season sebelumnya. Di mana Esports Star Indonesia Season 3 ini adalah satu-satunya ajang pencarian bakat e-sport Indonesia pertama dalam permainan Free Fire. Woo! Dan yang luar biasa, gak cuman playernya, tapi hadiahnya ratusan juta rupiah. Wow, ini benar-benar keren banget. Dan pastinya kalau Mes ya, aku juga pengen kasih tahu dulu nih buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi untuk melalui seleksi yang cukup ketat dari para playernya, dan player-player ini pastinya akan melakukan yang terbaik. 48 player harus berebut untuk mendapatkan kursi di Grand Final. Dan gak cuman itu aja nih, buat pemirsa yang ingin kepoin persiapan strategi calon bintang e-sportan Indonesia Season 3, langsung aja di Backstage Plus di RCTI Plus. Yes, dan di Esports Star Indonesia kali ini akan ada 4 tim yang sangat berbeda dari season-season sebelumnya. Tentunya dengan 4 manajer dan 4 coaches yang sudah tidak asing lagi di dunia games, terutama di Free Fire. So, inilah persembahan Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style. And please welcome to the stage the manager and coaches of Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style. Tiger Trooper, Tora Sudiro, and Coach Dylan Bros. Team Eagle Forces, Angel Karamoy dan Coach Fayan. Rhino Warriors, Imam Darto dan Coach Manai.
Yes, Sabila, sekarang kita harus sapa dulu nih para manajer dan juga coaches. Karena gak lengkap rasanya kalau belum kenalan langsung sama mereka, ya kan? Betul banget. Ini udah benar-benar banyak banget ya, mulai dari manajernya dan juga ada coach-coachnya nih. Yang pastinya muka coachnya ini udah pada gak asing banget. Dan juga muka manajernya pastinya. Benar, tapi ini ada satu manajer sendirian. Kayaknya belum apa-apa, iya. Coachnya udah mundurin diri ya? Oh. Gak yakin deh timnya deh. Jadi ini manajer Imam Darto ini sekalian coach juga ya? Sebenarnya coach saya ini juara satu dunia. Wow. Coach Manai juara satu dunia. Saya bilang sama dia, coach ini episode pertama Anda tidak usah turun dulu. Kenapa? Oh, gitu. Saya bawa anak-anak buahnya. Oh. Saya bawa juara dua Asia. Wow. Benar-benar. Siapa yang dibawa nih kok manajer? Ada. Ini dia. Coach Riza. Ganteng. Waduh. Is. Aduh. Bukan main ya, Kak Imam, tahu aja sih. Ya tahu dong. Iya. Aduh, tahu aja ya. Iya. Yang jago dan juga jago. Iya betul. Coach, gak mau kesana ya? Males sama manajer. Silakan coach. Wah, sini. Belum apa-apa coachnya aja males. Tapi emang Coach Manai kemana sih manajer? Saya bilang udah istirahat aja dulu. Dia kan juara satu dunia, istirahat dulu. Riza dulu yang turun. Emang ada ininya enggak, klarifikasinya iya, atau apa aja kita gitu Coach Manai? Iya, kita butuh klarifikasi nih. Lagi gak enak badan lah si Coach Manai. Wah masa sih? Coba kita lihat tayangan yang satu ini. Oke. Hai, gua Manai, gua Coach Esports Star Indonesia Season 3 dari Rino Warrior. Sebelumnya gua mau minta maaf buat semua, terutama manajer dari tim gua, Bang Imam Darto. Maaf banget nih, karena gua belum bisa hadir hari ini buat nemenin lu untuk memilih player terbaik di tim kita. Tapi lu jangan khawatir dan cemas bang, karena gua udah siapin seseorang yang keren buat bantu Rino Warriors. Sampai ketemu pekan depan. Oke, itu dia ya. Tadi udah ada video klarifikasinya itu nih. Kita doakan pastinya kepada Coach Manai semoga bisa cepat bergabung lagi ya. Ya, yes. Tapi kita tanya dulu sekalian Imam Darto, pendapatnya tentang dunia e-sport kali ini gimana nih ya. Darto? Dunia e-sports ini benar-benar sesuatu apa ya, evolusinya luar biasa. Oke, okay, ya. Evolusi biar evolusi. Kelihatan pinter ya terus. Iya. Dan memang sebuah ekosistemnya tuh telah mendukung sekali. Ekosistem, oh, kata kedua biar kelihatan pinter ya. Betul. Dan ini adalah sebuah eksperimen yang bagus. Eksperimen yang bagus. Evolusi, ekosistem, dan eksperimen. Ya. 3E. Oke, okay. Udah kayak program pemerintah ya. Terima kasih manajer Imam Darto. Oke, kita tanya dulu manajer Nabila nih, cewek dulu nih. Halo Kak. Hai. Nama Coach Tabul ya kan? Kelihatan kan wajahnya Tabul? Maksudnya wajahnya Tabul kelihatan kan? Ya kelihatan lah di layar. Kelihatan dong. Dengan kehadiran Tabul di sini saya yakin saya dapat memilih para peserta-peserta yang luar biasa. Oh, kita akan memilih peserta-peserta yang tidak hanya skillnya jago. Tapi kita sudah memberikan strategi yang luar biasa sekali. Oke. Rahasia, masih dirahasiakan. Rahasia ya. Betul. Tapi mau tanya siapa lagi nih? Aku dari mau nanya dari timnya Kak Angel dulu deh. Ini kayaknya udah yakin banget pengen mengalahkan tim-tim dari kedua tim di samping aku ini nih. Iya, aku sih gak mau terlalu banyak bicara ya. Karena jujur Li ya, yang di sebelah aku ini coach yang memang benar-benar pilihan. Ini juara. Kalau ini pelatih timnas. Jadi pelatih para juara. Luar biasa banget. Semangatnya benar-benar 4, 5, 7, 8, 9, 10 ya. Wah kebanyakan. Ini yang satu lagi nih. Tiger Troopers gimana nih? There's a cling-cling, there's a bling-bling. Wow. Cakep. Bukan. Salah. Keren pantun. Lo semua boleh jago, tapi sultannya ada di sini nih. Kayak unlimited. Bisa beli semua skin. Wow. Free Fire gue mainin dari gue kecil. Belum ada. Belum ada.
ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Lahir. Gak apa-apa dong, lebih-lebihin dikit.